Sebuah gereja Sidang Tuhan Jemaat Agape Ministry di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya Depok, Jawa Barat hangus terbakar Selasa malam. Saudara, api diduga pertama kali muncul dari bagian dapur dan dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian gereja. Sempitnya akses jalan sempat menyulitkan 4 mobil pemadam untuk menuju lokasi. Meski sudah berjuang selama 3 jam dalam memadamkan kebakaran, seluruh bangunan gereja hangus terbakar. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pasca terbakarnya gereja Sidang Tuhan di Depok, Jawa Barat, seorang petugas damkar Depok, Sandi Butar-Butar, mengungkapkan permintaan maafnya karena merasa gagal memadamkan api sehingga gereja habis terbakar. Menurut Sandi, sulitnya tim pemadam kebakaran memadamkan api karena peralatan yang tidak memadai dan banyak yang rusak. Untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Karena mobil 1000 masih perawatan, gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena gak bisa nyedot. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Yang pada awalnya harusnya mungkin bisa kami selamatkan, Pak.